kita nyoblas seger banget. Mm-mm. Gue Sonia Pesia dan gue Hafid Ardiawan. Apa kabar kalian? Pastinya luar biasa. Pengennya seger-seger di malam hari, di siang hari. Gak usah disebutin dong, bener. Malam, pagi, siang, sore nggak perlu ya. Siapa tahu ada yang nonton subuh-subuh kan? Iya, benar. Salah gue ini. Pengen minum yang seger-seger nih. Iya. Tiba-tiba cling udah ada gitu ya, muncul. Loh, ini dari mana? Beli di mana gitu. Ya, jadi kita tadi itu ngelihat ada star. Bingung ya. Dia enggak pesen soalnya. Ini namanya bintang tebu, nama tokonya. Jadi kita hari ini tuh mau minum es tebu, guys. Ini buat corona bisa menangkal enggak? Enggak tahu. Ya? Lu suka tebu enggak? Gue suka es tebu. Gue tuh enggak pernah beli. Gak pernah gue beli. Sering beli dulu karena di kampung gue Mojokerto itu ada di jalan bypass gitu Mojokerto, sepanjang jalan itu jualan es tebu dan duduk di situ pemandangannya sawah-sawah. Wow, iya. Benar, mulai membayangkan kalau nanti ini ada gambaran-gambaran pemandangan sawah. Jadi enak banget gitu. Okay. Jadi ini mengingatkan lo di kampung halaman lo. Bisa untuk jadi minum tebu ini. Iya benar. Ini kayak rewind gue okay, gitu ya kan. Okay. Gue pulang kampung. Iya benar. Bintang ratingnya, Bin? Gak ada ratingnya. Gak tau ya ini. Mungkin karena baru kali. Iya mungkin. Enggak juga sih, mungkin enggak ada yang ngasih rating gitu yang juga. Yang beli kan. Berapa? Nah, gue lupa tuh yang berapa. Jadi, yaudah. Apa aja dan harganya berapa? Ini tuh kita beli, ini apa? Tebu Yakult. Iya, kalau ini tebu lime. Lemon, tebu lemon. Kalau ini tebu nata de coco, ada juga tebu milk dan tebu lime. Ini tapi enggak ada. Ini lemon. Oh, ini lemon. Kalau lime jeruk nipis. Oh, sama lebu deh. Tebu original. Iya, sama tebu original. Harganya itu 10.000, Yakult 11.000. Dan yang original 7.500. 7.500. Begitu ceritanya, teman-teman. Oke, penasaran seperti apa? Langsung aja kita cobain. Kira tumpah. Enggak. Karena sudah packaging-nya begini aja ya. Iya, packaging-nya. Ya udahlah ya. Kita coblas. Wis. Mau minum. Tumpek. Segar. Aus ente. Apa bunyi? Gelek 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 gelek. Seger banget. Segar. Ah, mantap. Terus gue apa namanya kayak awalnya tuh ngebayangin ini tuh bakal manis banget tapi ini dicampur air sih kayaknya. Apa gara-gara es batu ya? Kalau gue lebih merasa Yakultnya, enggak ada rasa tebu-tebunya. Tapi Yakultnya enggak terlalu gimana ya? Enak sih. Ya Yakult. Oh lebih dominan Yakultnya. Kalau ini tuh kan karena tebu original sebenarnya terus tambah topping nata de coco doang jadi nggak ada yang spesial. Jadi gitu. Benar-benar rasa tebu. Rasa tebu sama ditambahin nata de coco. Gue nggak bisa. Ini sedotannya nggak bisa untuk nata de coco. Nata de coco-nya gede-gede banget nggak bisa masuk. Oh masih kurang ya? Masih padahal kurang. Udah dikasih sedotan yang besar. Iya tapi nata de coco kan potongannya gede-gede. Tuh, jadi bisa. Gak bisa. Jadi harusnya diambil gitu ya. Boleh ya? Boleh, apa pakai sendok? Ada. Kotor itu guys. Ini tisu? Enggak. Bisa. Nata de coco-nya ya biasa lah ya, nata de coco. Rasa nata de coco, kalian pasti sudah tahu. Jadi ditambah dengan tebu ini jadi kayak makin seger gitu guys. Nah, kalau yang ini itu lemon. Coba yang itu. Coba. Coba ya.
Aduh, gila. Mana lu gue? Gak, gak bisa. Begitu. Gimana? Lemon. Emang dari tadi? Iya, lemon gue nanya. Iya. Lebih segar kok, cut-cut, enak. Enak? Iya, tepungnya hilang sih. Hilang semua sih kayaknya. Apa tepungnya? Kayaknya lebih jual es lemon deh. Iya benar. Sama es Yakult. Tapi makin seger gitu loh, ya kan, dari es tebu yang dari tebu asli dengan manis asli dari tebunya, kemudian ditambah dengan lemon yang asem-asem seger, itu makin enak. Kalau Yakult enggak tahu. Kalau ini benar-benar original tebu. Tapi ini enak, kecut-kecut, seger. Gue lebih suka ini. Dan ini pilihannya cuma itu doang, Son. Harganya bisa di upsize doang. Okay. Jadi jangan lihat dari penampilannya aja ya. Ternyata kita salah. Kita kira bakal zonk. Iya gak sih? Iya. Karena, ya elah, biasa banget. Apaan sih ini? Gila lagi. Tapi ternyata ini enak rasanya. Enggak zonk. Lain dari yang dulu tuh. Sempet ya, itu packagingnya lumayan ya, iya, nggak kosong melompong kayak gini, tapi rasanya deh ya cukup deh. Tapi ini benar-benar ini seger, siang-siang bolong panas-panas minum gini, aduh enak. Tapi yang original tebunya juga emang enak sih. Tapi gue lebih suka yang ini, yang lemon ya. Ada lagi yang jeruk nipis, harusnya lebih enak sih, tapi kecut, bakal lebih kecut. Itu bisa membuat meningkatkan imun, enggak sih? Karena lemon campur sereh, campur jahe. Oh iya, jahe. Ih, mantap. Tebu. Udah ada belum sih? Belum. Tebu dicampur campur yang tadi tuh. Belum. Gue bikin deh. Kita coba gimana ya? Kita coba. Kita minum lagi. Ini lagi. Gue dari tadi aus. Gue susah ini sih ngambil nata koko. Tapi cuman untuk nata kokonya aja sih, kayak karena dia mungkin beli ya, jadi kayak potongannya itu kan jadi nggak bisa masuk ke sedotan. Begitulah. Cuma masukan aja buat kakak, yeah. Mungkin bisa ditambahin namanya di sini, brandnya. Atau enggak, kan ada tuh ya yang kayak warna-warni gitu. Kenapa pilihnya yang polos putih gitu, enggak yang warna-warni misal gitu ya kan gitu. Soalnya ini enak rasanya. Iya, kurang packagingnya aja yang aduh. Coba ini packagingnya kayak gelasnya Janji Jiwa. Harganya pasti mahal. Iya sih ya, bisa lebih mahal lagi. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau rasanya enak, oke. Iya benar. Bisa menyaingi yang lain juga gitu kan. Karena kebanyakan juga kan kopi-kopi ya. Betul. Kalau yang model macam gini, tebu ya, dicampurin yang varian lainnya tuh kan jarang, jarang gitu. Banget. Kita jarang lihat gitu. Mungkin bisa dari sini gitu, inovasi yang kayak gini. Terus dengan packagingnya diperbaiki lagi, mungkin bisa swing melejit. Yuk, semangat yuk. Kamu pasti bisa. Pasti. Jadi ini ya. Iya, kita jadi motivator. Nah, jadi oke, gitu aja. Pokoknya ini karena dia nggak ada ratingnya. Jadi kita kasih rating aja. Berapa? Berapa? 4,9.
rasanya doang sih. Oh, rasanya ya. Karena pengen nyium ini okay. Jadi 4,7. Oh, rasa oke. Okay. Tapi kalau dari ininya aja deh nilai kita dari 1 sampai 10. Gue 8. Oke, okay, boleh. 8 saya terima. Ya, kalau gitu makasih banyak udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan like, komen dan share kalau kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di shipproject_id. Kalau gitu kita pamit. Bye.